Tengok betapa gigihnya Ajib. Walaupun tangannya cedera, semangatnya dalam permainan badminton luar biasa. Patutlah Ajib jadi anak kesayangan Haji Sidik. Hanya Tuhan yang tahu betapa gembiranya dia. Ajib tak pernah menyakitkan hatinya tau. Betul juga. Tak macam yang lain-lain tu. Tak ada satu pun yang mempunyai semangat macam si Ajib. Mana taknya. Pada mereka, main badminton tu leceh dan banyak sangat peraturan dan disiplin. Lagi baik kalau diorang buat benda lain. Tak ada siapa nak mengarah itu dan ini. Tak juga pada saya. Daripada diorang buat kerja-kerja yang tak berfaedah tu, baik diorang main badminton. Badan boleh jadi sehat, otak pun cerdas. Kadang-kadang betul juga kata kau kerusi. Biasalah, apa yang aku cakap memang selalu betul. Tak semestinya Ajib tu buruk perangainya. Dia hanya dengar cakap dan ikut peraturan. Itu sebab Haji Sidik sayang pada dia. Bukan setakat sayang aja, malah Ajib menjadi kebanggaan Haji Sidik kerana terpilih mewakili Selangor dalam sukan MSSM bawah 12 tahun. Wah, dari mana pula munculnya Razif Sidik ni? Bagus budak ni main. Yelah, aku pun tengok cara dia main. Silap-silap boleh kalah juara bertahan tu. Mata 12-10. Ha, lagi Ajib. Boleh tu. Dua mata lagi. Dua mata je. Ajib, Ajib, Ajib. Mata 13-10. Boleh masuk bola macam tu. Macam mana tu Ajib? Jangan buat lagi. Terseksa abang tengok. Mata 11-13. Lu ingat, lu boleh menang. Kau lawan Lukas habis. Lu tahan juga budak ni punya semangat. Ha, bola tangguh. Siap kau. Ya! Mata 14-11. Satu lagi. Boleh saya minta berhenti? Nak buang air? 5 minit je. Ajib sakit perut ke? Kenapa Ajib minta berhenti? Jangan panik, bah. Ajib acah je. Ajib nak terkencing. Pak pergi. Kalau lama-lama kat sini, salah tau. Okey. Ajib pergi sekarang. Ni yang tak minat ni. Tadi macam nak terkencing. Ni dia tak nak keluar pula. Tak jadi kencing lah. Tak apa. Pergi masuk balik. Cepat, cepat. Kenapa duduk sini lagi? Cepat, Ajib. Masa dah tinggal 2 minit aja. Kalau Ajib tak masuk, Ajib akan kira kalah nanti. Alah, bah. Ajib nak minum sikit lah. Bulat tu pun minum. Bah, kalau Ajib menang, ada hadiah tak? Ada. Bukan hadiah aja. Apa Ajib nak? Cakap. Abah bagi. Ajib menang nanti, bukan nama sekolah aja yang terkenal. Nama keluarga kita pun ikut harum juga. Ni kalau minta motor scrambler, ada car ni. Mesti abah bagi punya. Macam ni, aku kena menang lah. Inilah peluangnya. Satu mata aja lagi. Baiklah, abah. Ajib janji, Ajib akan menang. Kalau kalah, habis wah. Selamat tinggal, wahai musuhku. Tolong, jangan jatuh tempatku. Ya! Abah! Ajib menang! Yeay! Anak Abah! Anak Abah menang! Macam ni lah anak Abah. Ajib nak hadiah, ya? Cakap, nak apa? Yahoo! Ajib nak motor! Ajib nak motor scrambler! Sempena kejayaan Ajib tu, Haji Sidik buat kenduri. Bukan main lagi. Macam kenduri kahwin. Untung dapat anak. Kecil-kecil dah harumkan nama keluarga. Juara satu Malaysia pula tu. Bukan calang-calang. Kita pun untung. Dapat makan. Elok juga kalau jadi juara selalu.
Ish, awak ni dari tadi makan. Kerja satu apa pun belum buat lagi. Orang kat luar tu dah ramai datang ke? Jangan kira orang kat luar tu. Kita ni cepatlah siapkan kerja kita. Wah, lembu sampai. Wah, siapa pula yang nak lembu tu? Waduh, kenapa lembu dihias-hias? Lembu yang bawa orang penting kok. Mestilah dihias. Orang pentingnya mana? Nenek lembu tu kok aku kenal. Apa hal dengan lembu ni? Malas pula dia hari ni. Bah, bah. Jalan, jalan. Pakcik, lembu ni lapar kot. Pakcik dah bagi makan ke belum? Dah bagi dah. Pagi ni aja dah dua kali. Takkan tak cukup kot. Wah, syoknya kalau hari-hari macam ni. Macam anak raja pula. Leh, lagak si Haji tu. Nyampah aku. Orang tengok tu, yang muka sombong dia. Baru jadi juara MSSM, dah macam juara dunia. Barang naik lembu pula tu. Biasalah, dia kan anak mas. Kau tu anak apa? Nak kata anak perak, aku anak perak. Anak gasa, tak juga. Bukan anak tembaga kot. Nak cakap orang. Itu anak besi karat. Ha, apa kau cakap, Adun? Aku suruh lembu tu sondon kau. Baru tahu. Nah, ambil kau. Sekeh dia. Sekeh. Eh, apa ni? Apa ni? Reli. Sudahlah. Bun. Bun. Bun nak gana tu. Alah, mana dia begitu? Dia majuk ke? Aku rasa dia pergi tandas kot. Hai, boleh makan lagi je sakit perut. Alan, lembu tu dah ada kat depan rumah lah. Jom. Tak maulah. Abah dekat situ. Wah, handsomenya anak abah naik lembu. Ha, macam mana? Best tak naik lembu? Abah bawa special untuk Ajib ni. Adul nak naik lembu. Adul nak naik. Adul tunggu kejap ya. Mari Ajib, abah bawa turun. Hei, sibuklah kau ni Adul. Lalu. Adul, jangan macam tu. Nanti Adul naiklah lembu tu ya. Udah, jom kita pergi makan dulu. Orang-orang dah tunggu lama dah. Itu rupanya Razif. Memang nampak gagah budaknya kok. Kalau dulu sidiknya jago, ini anaknya pula. Dulu sidik ni, jago Selangor je. Tapi anaknya yang ni, jago satu Malaysia. Hebat. Wah, hari ni Ajik boleh makan sebanyak mana ya Ajik nak ya, bah? Iyalah, hari ni kan kenduri istimewa untuk Ajib. Ajib rajin berlatih, tu sebab Ajib menang. Bila dah menang, inilah hadiahnya. Kalau macam tu, ayam kat depan ni memang buat untuk Ajib lah. Iyalah, memanglah untuk Ajib. Ha, makan Ajib, makan puas-puas. Mana Acik? Acik ambil torang. Kita orang pun nak makan ayam juga. Boleh. Apa salahnya? Korang pun boleh makan ayam tu. Bukannya Lara aja nak habiskan sorang. Mana nak Tuan Haji yang sorang lagi? Tak nampak pun saya. Ya tak ya juga. Mana pula budak ni? Alan, ada kau nampak pun? Hei, ini ada punya. Apa aku punya? Apa ni Aman? Dengan adik pun tak boleh balas ke? Sudah, bagi Adul peha ayam tu. Yelah. Ha, Alan, kau dah sudah kan? Pergi tolong cari Bun. Suruh dia makan. Cakap apa panggil. Lekas. Alan pergi dulu, bah. Aduh! Lega sikit. Waduh, ini ayam kok lihat benar. Mak, nak naik saya ke? Bukan, warna sembelih kau pula sekarang. Nasib baik tak gugur jantung aku. Kesiannya ayam ni. Inilah yang dikatakan ajal. Semuanya telah ditentukan Tuhan. Bun, balik kau. Aku kat sini lah. Apa kau nak? Abah carilah. Kau tak nak makan ke? Alah,
Kan anak Mas dia ada. Apa sibuk-sibuk dicari aku? Eh, Bun. Apa kau cakap ni? Sudah, sudah. Aku nak masuk antar ayam ni. Nanti aku keluar, aku tak nak tengok korang gaduh lagi. Wak, boleh bagi saya pinjam tak parang tu? Kok mau kamu apakan parang ni, Bun? Kan masih berdarah lagi. Tak apa. Nanti saya basuhlah darah tu. Bolehlah, Wak. Yalah. Ada-ada aja kamu ni. Ya Allah. Buat apa dengan darah ayam tu? Oi, Abah suruh makanlah. Aku nak pergi makanlah ni. Ajib, Ajib, pandang sini. Abah! Kau tengok Mak tengah potong timun kan? Bersunat tu, macam tu lah kena potongnya. Anu kita tu nanti akan dipotong oleh seorang tu yang pakar. Kemudian, darah akan mengalir dengan derasnya. Pama hujan menipu bumi. Kalau lambat putus, Tok Mudin akan gunakan bermacam-macam alat pemotong. Tinggalah anu kau tu putus. Ish, lebuk je dia ni. Aduh, sakitnya anu aku. Rasa macam ada ular gigit. Eh, Haji, takkan kau yang sunat kot? Eleh, biasalah tu. Lawak, Haji. Aduh, sakit. Tolong. Krik, kenan, krik. Krik, kenan, krik. Wah, betul lah anak-anak jantan aku. Tok Mudim tu, dalam beg dia ada macam-macam pengerat. Pisau, parang, bulu, gergaji pun ada. Itu semua cerita bersunat. Tapi lepas sunat tu, satu hal juga kan? Yalah, lepas bersunat, kalau tak jaga makan, banyak minum air, lagi nahas. Benda tu boleh jadi bengkak macam belon. Lepas tu, kalau ditusuk dengan jarum, meletuplah. Aku rasa itulah Tok Mudimnya kan? Bukanlah. Dan misal itu, malam tadi aku dah intai dengan Alan. Haa. Alamak! Gunting! Tolong, tolong! Hantu gunting! Budak-budak ni, aku sunatkan sekali dengan abang korang. Baru tahu. Buka kain tu, biar Tok tengok. Waduh, waduh. Ini sudah bagus. Jangan nangis, tak apa. Tenang ya. Nah, yang ni sakit sikit. Adul, tengok. Abang pun dah nak kena potong. Hah? Potong apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hari pertama, Bun baring aja. Tak boleh buat apa-apa. Tambahan pula, ada sabut kelapa kat pinggang dia. Abah! Ha? Ajib! Abah, Haji tak nak, Abah. Haji tak nak. Haji tak nak, Abah. Tak nak, Abah. Haji tak nak. Tak nak, Abah. Kenapa budak ni sidik? Kena sampuk ke? Tak nak, Abah. Haji tak nak. Kenapa ni, Haji? Cakap kat Abah. Sakit lah. Tak nak. Tak nak. Alan, ambil air tu. Simbah kat muka Haji. Fuh, aku diberi kepercayaan menyimbah air ke muka Haji. Jangan lepaskan peluang ni. Abah. Hah? Dah bangun? Sakit lagi? Hish, budak ni. Buat suspend betul. Tolong, Abah. Haji tak nak kena sembelih. Tolonglah. Siapa kata Haji nak kena sembelih? Tak habis-habis kau nak menyakat Haji. Orang tengah ramai macam ni pun nak buat hal. Kesian Haji. Hari itulah dia nak jamu selera habis-habisan. Maklumlah, dah buktikan pada bapanya yang dia seorang jago. Dah jatuh di tipe tangga. Ditimpa kerusi lah. Siapa cakap tangga? Apalah kau ni? Itu kan peribahasa. Memang. Tapi undang-undang Haji Sidik profesional juga. Lepas semua tetamu balik, baru Bun kena marah. Kesian Bun. Tak ada tempat nak mengadu bila kena marah. Terima kasih banyak-banyak Kak Ma, Bibi ya. Datanglah ke sini lain kali. Kalau tak ada kenduri pun apa salahnya? Kerja yang kemudian tu. Boleh sidik dengan awak habiskan ya. Balik ajalah orang tua ni. Membebel pula dia. Aku tengah panas ni.
Bun. Abah panggil Bun ke? Bun, mari sini. Bun ke? Yelah, mari sini cepat. Alamak, ni kes bahaya ni Bun. Ada apa bah? Apa kau buat kat Ajib tadi ha? Buat apa bah? Bun hanya bergurau dengan Ajib pasal sembelih ayam. Menjawab ya. Ya Allah. Apa dah aku buat ni? Aduh, sakitnya kepala aku. Alamak, apa ni? Darah. Bun! Bun, kau nak ke mana tu? Abah minta maaf, Bun. Abah tak sengaja. Eh, Kelanggang, mana Bun pergi tu? Takkan dia terus keluar aja? Berdosa kalau buat macam tu kat ibu apa? Tak apalah, takkan tak boleh. Yang Haji Sidik ikutkan panah barang dia tu boleh. Sekarang biar dia tahu, jika ikut rasa binasa. Jangan ketinggalan untuk menonton minggu depan. Pada saya, minggu depan adalah episod yang paling saya suka.